hidup kita tak selesa ada dekat atas. Tapi bila kita berada dekat bawah, maksudnya Allah tengah memuji kita. Di waktu saat wak jatuh, wak tak sedar apa-apa. Tanpa bekerja, tanpa membuat apa-apa, ya, tak ada apa-apa tindakan. Tapi alhamdulillah, rezeki yang wak dapat sekarang ni, ingat dia. Wak tak sangka sekarang ni orang tergila-gila ke wak, minta sign, minta. Wak bukan riak tak, tapi siapa letak sign tu bayar dulu, itu je. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya, Wak Suka Indah Hasil. Hari ni kita nak menuju ke satu tempat sebenarnya. Okey, sebelum ni Wak dah ke, kita dah ke Perak. Perak ke Penang. Penang ke mana pula selepas ni? Adalah. Dengan ini. Tengok ni. Kotak apa ni? Ada rahsia di sebalik kotak. Yes, ini dah dia. So nak tahu apa dia, kau kena nanti kan. So pastikan kau kena tengok sampai habis video. Ya tak? Ya tak? Kena tengok sampai habis video. Lepas tu barulah kita akan beritahu apa yang ada dalam kotak ni. So guys, stay tune. Watch out. Geliklah weh, geliklah weh. Wah. Ya Allah, ya tak kukuh ni kakam. Kita nak ke mana ni? Okay guys, morning. Akhirnya awak dah bangun. Awak ngantuk sangat semalam letih. Okay, so sekarang ni awak tak tahu kita nak ke mana ni? Dah golok lah. Golok? Dia hantar aku golok, aku tak ada apa-apa lah. So guys, tu je. Awak sambung tidur balik lah. Lama lagi ni. Okay, stay tune. Okay, so sekarang ni orang ada dekat pasar Siti Khadijah. Okay, hati kememen, terlanggar sekejap yang. So tak tahu apa yang ada dalam ni, kita akan tengok sekejap lagi. What first time? Memang first time, gila, tak pernah atas sini. Check it out guys, jom, let's go. Apa mamai weh? KB Gold. Oh, memang. Ingat kan ada macam tuan tuah ke apa ke, nak juga try join. Sekarang ni buat ada kat dalam pasar Siti Khadijah, betul lah. Pasar Siti Khadijah. So ini ada tempat dia. Belah sana ada buah-buahan apa semua, belah sini ada jual mainan-mainan yang pun ada. Tapi paling banyak sekarang ni buat, daripada tadi nak ke sini, kita nampak kedai emas je banyak. Kat sini jual emas padu. Terus sekarang ni buat nampak cewek lawa ah. Gewe-gewe. So, stay tune guys, jom. Okay guys, so sekarang ni awak ada dekat tengah-tengah halaman pasar Siti Khadijah. So seperti mana kau nampak macam-macam ni. Okay, macam-macam ni dom niaga pun dalam kadang duduk. Old school. Okay, memang old school. Dia buat apa cik? Ni, potong kerepuk. Oh, kerepuk. Nampak kau boleh kor tu kan? Boleh kor. Kau boleh kor kan? Ya. Kat sini pekerjanya ramai perempuan. Betul lah. Ini bagian apa ni? Jeruk, budu. Oh, budu pun ada? Ada. Semua ada. Itu kerepuk. Macam mana kan? Keropok. Keropok. Wak, saya nak try cakap masa Masa Kelantan. Mana tahu kerja nanti dah kerja Kelantan, kerja KW sini. Betul lah, betul. No, dah ke apa je? Jeruk lagi. Lagi. Yang belah sana sama juga lah, jeruk. Sama. Jeruk. Nak makan jeruk mesin ni lah. Ni budu. Ni budu. Jeruk. Macam-macam jeruk. Jadi kalau besar je ni berapa harga? Hari 22. Harga lain-lain semua. Oh, harga lain-lain eh? Harga lain-lain semua. Eh? Prabu Maggi. Prabu Maggi. Yang ni, yang Prabu Maggi tu? Ni. Okey, siapa yang suka makan Prabu Maggi? Okey, inilah dia. Ini. Nampak? Kalau nak makan Prabu Maggi. Mana satu? Semua. Semua ni? Semua jenis. Kenapa? Ini jadi berapa ringgit ni? Kosong ni? Kosong. Tak ada lagi. Ini banyak ni? Ini makan sedap ni. Ni sebanding RM30 je. Ni? RM30? Dulu kita beli satu, dua tepung kau mahal belinya.
RM30 saja bosku. RM30 RM30 je. Wak kena tukar cek Kelantan depan ni. So wak depan ni jangan panggil nama wak, wak Kelantan depan ni. Okey. Abe suka. Cik dia apa? Dia apa? Telur penyu. Telur penyu. Ha. So guys, benda paling rare, benda paling susah nak jumpa ini dia. Telur penyu. RM7. Sebiji satu. Satu ketul ni sebiji RM3. RM7 sorry. RM7. Okay guys, so sekarang ni Wak dah sampai dekat nasi ulam cikgu. Wak tak pernah pergi sini . Dan ni sebenarnya kat dalam muzium kraft tangan sebenarnya. Okay, so belah sini ada kedai makan. Jom kita tengok apa makanan yang padu. Jom kita test, okay. So guys, ini bahagian sayur. Okay, bahagian sayur dulu. Wak, pastikan bila kau ada makanan-makanan, makan nasi ke apa, pastikan ni semua kena ada. Sayur tu penting guys, okay, penting. Sayur itu gratis guys. Tadi bahagian sayur, sekarang ni Wak bahagian lauk. Lauk dia ada macam-macam, dia kata ada sayur lemak kuantiti. Kuantiti? Nasi lemak kuantiti, so maksudnya ada kuantiti. Berapa nak ambil tu kan ada kuantiti. Ni jahanam, ikan keli goreng. Kau tengok besar mana? Besar ni weh. Okay guys, so sekarang ni Wak dah ambil makanan dah. So ini adalah yang pertama ikan keli, favorite Wak yang terbesar, 3 kilo. Okay, so ini adalah ulam. Okay, ini adalah budu bosku, budu. Yes, paling penting. Rugi siapa tak try makan. Okay, dah Wak dah lapar ni. Okay guys, bye bye, jom kenyang weh. Okay, so sekarang ni Wak dah habis settlekan makan Wak. Dari segi makan congkeng ni, congkeng sedap padu ya. Tahu tak congkeng apa? Wak ambil ayat Adrian. Nampak macam tajam? Wak macam nak beli satu, nak tak kat rumah Wak. So sekarang ni Wak nak balik hari. So guys, stay tune, kita nak gimana depan ni, jom. Okay, masuk, bye-bye. Okay, assalamualaikum guys. So sekarang ni Wak ada dekat bahagian ni. Nampak tu? Raja Ayam Berkokok 2019. Soalan ini rasanya raja. Rasanya lah. Rasa ni raja. Rasanya. Kus. Okay guys, so sekarang ni Wak ada kat tepi Pantai Morib. Bukan Pantai Morib, sorry. Apa? Pantai di Kelantan, Kota Baru bosku. So inilah dia tempat dia. Okay, apa tu? Tengok sunset. Oh, tengok sunset. Jom, tengok sunset. Diorang kata ajak tengok sunset. Aku pun okey lah, jom. On sunset, om. Sudahlah you. Ai tak boleh dengar you lagi. Parents tak nak angkat ai. Ai tahu ai macam ni je. Ai tahu ai gemuk, ai tapi ai tahu ai sedar ai sem. Tapi ai tahu something. You ada orang kat belakang ai, betul tak Sofia? You. Ai sayangkan you. You ingat you boleh tipu ai macam tu je. Sudah tu Sofia. Ayah tak nak fikir lagi pasal you. Sudahlah. Irfan, I'm sorry. I'm so sorry, Irfan. Stop call me Irfan. Okay? Irfan, please Irfan. I nak dengan you, Irfan. I sayang sangat dengan you. I tak suka dengan you lagi tu. Dah. You please. So now you nak pergi mana? You pergi nak lompat lah sekarang. Okay? I nak pergi golok. I nak cek online. I nak dengan you. I takut you. Banyak batu kat sini. You please. So ni dia. Yes. Pergi lagi. Memang kalau kita bersilat memang kena pakai slipper. Mana boleh pakai kasut. Kau dah tengok belum sekisah cerita Irfan dengan Sofia tadi? Kena tengok. Cerita dia sedih tau.
Wah, cik Wah. Wah tengah cari apa apa yang paling patutlah. Wah benda tak haru sebenarnya. Macam-macam ada kat sini. Tu. Okay guys, so sekarang ni Wah ada ambil takoyaki. Okay. Dan ni dia nasi kerabu ayam goreng. So, tengok. So sekarang ni Wah dah dapat dah roti kitab. Roti kitab ke roti titap? Titap. Oh, roti titap. Titap. Okey, antara yang paling istimewa dekat sini. Okey. Kita nama nampak. Telur tak tengah. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Oi, Tuhan. Roti titap. Penat ke, Wak? Penat. Tak. Okay, guys. So, sekarang ni korang dah tahu Wak daripada Penang bawa ke Lemah Tok Kee, Tok Kee bawa ke Kota Baru. Nak tahu Wak dekat mana? Yes. Memang betul kat yang Kota Baru, tapi Wak ada dekat Cigaro Apparel Ion Kota Baru. So, pada siapa yang mungkin ada yang tak tahu, second kedai kita lah sebenarnya. Okay, so guys, ingat tak kotak yang Wak cakap awal-awal hari tu? Dah tengok kan? Sebab tu Wak kata tengok sampai habis. So inilah dia kotak dia. Kotak ini akan di-revealkan sebentar lagi. Tapi kau kena tengok next video. Okay, sebab yang akan reveal ni adalah owner kepada kedai ini. Okay, nak tahu siapa? Check it out guys. Yeah. So, guys, apa-apa Wak ucapkan terima kasih banyak pada semua yang masih support CGO TV. Dan terima kasih juga pada yang support CGO Juice. Yang paling penting sekali, yes, yang paling penting Cigaro Apparel. Thank you very much pada Cigaro Apparel. Okay, kerana benarkan saya untuk review dekat kedai semalam. So guys, itu saja pada Wak. Terima kasih banyak. Nanti harap kita dapat berjumpa lagi di pada musim yang akan datang. Okay, stay tune. Okay, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe. Okay, itu saja berbuat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.